Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi aktivitasnya hadap ke tahapan karetnya. Oke, begini adalah cara menyadap ke tahapan baret yang baik dan benar ataupun dengan cepat. Oke, perhatikan ya teman-teman. Ya, jangan sampai mengenai batang kayunya, bagian kayu ya, antara kambium dan kayu. Kemiringan sebaiknya 30 sampai 40 derajat. Sebaiknya di kisaran itu. Kita lanjut lagi. Pohon yang berikutnya. Kita buang sisa-sisa air hujannya. Ini agak berjamur, kita dalamin lagi. Lanjut lagi.